Okey, hari ni kita nak belajar sikit tentang setting carburetor. Okey, macam motor ni ya. Motor ni baru berhidup. Okey, tanpa kita tekan cok, kita try hidup lah. Okey, copy. Ni saya punya staff lah, new staff. Okey, kalau motor ni masalah pilot dia kecil, dia akan kalau awal start, kalau kita pulang minyak, dia nak mati ya. Okey, ni masalah pilot kecil ya. So, untuk dia punya cara nak selesaikan dia, kita perbesar pilot. Ataupun motor ni masalah dia, pilot dia dah tersumbat. Okey, kita nak buka tengok lah dia punya pilot. Okey, copy. Buka tank. Okey, ni motor Gang Penang. Dia main tukang dekat kami blok PDK. Sebelum ni dia buat blok standard stage 2. Lepas tu dia upgrade. Dia pakai blok PDK. Porting stage 2. Carburetor macam biasa. Standard. Rewah standard. Lepas tu dia sarung DBS Thailand muffler carbon. Okey, jenis ni muffler carbon lah. Okey, kita tengok dia punya perut. Ni katam 4. Katam ni sudah belahan kesan welding. 1, 2, 3, 4. Ini katam 4 lah. Satu lagi, kalau katam 12, beza dia. Dia punya manifold, dia ada lagi banyak belahan lah. Untuk katam 4, dia punya manifold, dia main mall macam ni lah. Cantik lah. Untuk motor yang standard, kami syorkan katam 4 dan katam 12. Untuk katam 3, toke DBS sendiri cakap, kena pakai motor spek open. Untuk katam 3. Ni motor ni standard modi stage 2. Lepas tu motor ni pun tak siap lagi. Sebab kami tengah duk buat carbon lah. Dia punya dashboard tak siap lagi. Lepas siap, kita pelepah dekat owner. Motor ni pun dah okey. Sekejap lagi kami tunjuk cara nak buka dan check pilot lah. Okey, carburetor ni kan dah cakap stage 2. Stage 2 kita akan rebor jadi size 30 lah. Okey, asal dia pilot 30. Asal pilot 30 nampak lah. 30. Sepatutnya lah kalau 30 ni dah cukup tau. Dah cukup. Mungkin dia ada masalah tersumbat. Kita akan tembak angin dan kita akan naikkan dia punya pilot jadi 32.5. Kami punya minjet atau pilot, kami pakai jenama Hayako. Hayako ni bukan semua kedai ada. Kalau hampa nak minjet pilot jenis kami, hampa boleh order kami ya. Ni pilot dah. So kita tengah nak cari pilot 32.5. Ni saya sini ada semua 30. Ha, cari ni sini. Okey. Sekarang ni 32.5. Okey. Lubang dia pun okey, elok. Kita pasang. Injek dia berapa? 285. 285. Okey, kami nak ajak sikit bab setting carburetor lah. Alang-alang dah buka carburetor. Okey, sebelum ni kami duk ajak tentang suluh lampu melalui lubang minjek. Lubang minjek kita akan nampak cahaya dari lubang besar ni, hitam ni. Okey. Kalau tersuluh dari lubang pilot, kita akan nampak cahaya tu keluar dari dua lubang. Satu lubang yang kecil, satu lubang yang tengah-tengah tu. Okey. Okey, bab setting kami akan pakai minjek
besar daripada original. Kalau original 280, kami pakai 285 ataupun 290. Selalunya 290. 285 ni kami akan pakai untuk rider dia yang berat 90 kilo ke atas. Ha, so kami pakai kecil sikit 285. Kalau rider dia 90 kg ke bawah, kami akan pakai 290 lah. Okey, Gobi pasang. Okey, untuk kawan-kawan kita kan, untuk pomel-pomel luar sana, kalau boleh sewaktu nak ikat ataupun buka pilot tu, pastikan lah apa punya screwdriver tu cantik lah. Macam ni screwdriver ni, Allah, kita nak zoom lah. Okey ha. Oh, dia tak mau zoom lah. Dia jauh sikit kot. Macam tu. Screwdriver ni memang kami beli untuk skru angin dan pilot saja. Kami tak guna untuk lain. Sebab kami nak jaga nanti bila nak buka pilot, kami tak mau kepala dah pecah lah. Nak jaga. Kebanyakan bila kami terima motor kan, kami nak buka ni, bila kami dah tengok ni kan, dia punya ni dah pecah. So susah kami nak buat kerja. So satu lagi, belilah benda ni dekat kedai kan. Sepanah 6, saiz 6 dengan saiz 7. Tak payahlah duk pakai plier ke apa ke, pakai sepanah. Lepas tu apa simpan dalam bekas apa. Baru nampak kemas sikit buat kerja. Ni satu lagi antara yang banyak masalah. Skru dia. Ikat tu, ikat janganlah ikat macam kita nak ikat kapal. Kita ikat ni sekadar ketat dan tak bocor. Itu saja. Selalunya, okey, kita sambung balik bab pilot tadi kan. Selalunya bila kita pakai pilot 32.5, angin kita akan buka 1.5. Satu pusingan tambah setengah lagi pusingan. Jadi 1.5. Satu pusingan sama dengan 360 tau. 360 darjah. So tambah lagi setengah. Setengah tu 180 lah. Okey. Kita tunggu siap, kita pasang ke motor. Kita test start motor macam mana. Hidup senang ke ataupun susah nak hidup. Okey. Carburetor kita dah pasang ke ni lah, ke intake revolve. Okey, ikat dulu carburetor. Okey ya. Sekarang ni kita fokus pada jarum ah. Kami punya style memang kami tak kacau jarum ah. Jarum kami biar standard. Then bila kita nak setting carburetor kan, kita pastikan kita buka dulu carburetor, kita check. Pastikan dia punya jarum duduk takah yang paling tengah. Kalau ada tiga takah, maksudnya tiga lubang, you kena buat yang nombor 2. Okey, selalunya, okey, untuk orang selalu tanya kan, RR selalu masalah slide sangkut. Slide sangkut ni memang kami nampak ni memang masalah dekat ni lah, dekat slide. Tapi dalam 20% contohlah, 100 masalah, mungkin 20 yang walaupun dah tukar slide tapi tetap jadi apa? Jadi sangkut. Ni contoh macam brother ni. Motor dia dah tukar slide. Mula-mula bila pakai dalam 1 month, okay. After 1 month, bila you kena hujan, dia mula sangkut balik. Tapi memang proof lah. Memang tukar slide ni memang membantulah untuk hilangkan masalah slide sangkut. Kalau kata bak spring, potong spring, kami dah biasa potong spring, tetap sangkut. Kalau tetap tukar spring, pakai yang lebih lembut ke lebih keras, kami try double pun tetap sangkut. Lepas tu kalau cakap bak tebuk, kami tebuk juga, sangkut juga. So bila kami tukar slide seketul, tukar slide sajalah, jangan tukar jarum. Jarum pakai yang ori. Lepas tu yang dalam tu nak pakai yang lokal tak apalah. Tapi jarum ni pastikan yang ori . Lepas tukar yang ni, settle masalah slide sangkut. Okey, pasang.
Okey, kita dah settle pemasangan carburetor. Dah buh minyak dah, Papi. Check flow minyak dulu. Sekejap ah, buka torchlight. Okey, check. Okey. Okey, laju. Okey, pasang. Okey, start motor. Okey, tadi kita, kalau kita pula scooter dia akan slot kan, slot. Ha, tu kan panggil slot. Okey. Settle masalah motor biru ni. So esok pagi motor ni boleh hidupkan motor tanpa tekan cok ah. So motor ni, untuk masalah motor ni dah settle lah. Okey, jumpa lagi dalam video-video dalam membaiki double R.